Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan pada Anda suatu mantra mahabbah yang bisa kita ucapkan ketika bertemu dengan seorang wanita. Nah, ini kalau tujuan Anda ingin membuat wanita tersebut jatuh hati ataupun hanya sekedar menunjukkan rasa simpati. Nah, sebenarnya jika ingin memberikan sugesti serta motivasi terhadap wanita yang kita inginkan, kita juga bisa mempunyai maksud saya kita juga harus mempunyai mahabbah yang digunakan untuk memancing perasaan wanita yang kita inginkan tersebut. Nah, dengan istilah sentuhan hati. Nah, kalau dari kalangan spiritual menyebutnya dengan cara kerja batin. Nah, untuk tata cara mengamalkannya seperti ini. Yang pertama, usahakan dalam mengucapkan mahabbah ini jangan sampai bersuara dan jangan di depan wanita yang menjadi target Anda. Atau kalau mau lebih aman lagi, bacalah terlebih dahulu sebelum Anda bertemu dengan target Anda tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mantra mahabbah ini harus dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian tiup ke telapak tangan Anda, ya begini. Dan usapkan ke seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala sampai kaki. Kalau bisa ajak, setelah itu ya, kalau bisa ajak target untuk bersalaman. Nah, untuk mantranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek mahabbah, satria lanang sejati, Gusti ingkang maha suci, mayungi lan utusane para malaikat tansah jampangi dening tindaku satria lanang sejati bakal gambuhake sedulure papat sebut nama Anda karo sedulure papat sebut nama target Anda supaya tresno welas asih marang aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu untuk bunyi mantranya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan juga ilmu untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.